Ulang lagi ini penting sekali, karena kalau kamu berdalih negara Indonesia itu tauhud, tidak ada rajam, tidak ada qutb syariqoh, tidak ada macam-macam. Pertanyaannya itu begini loh, setelah hukum rajam tidak ada, hukum qisas sama pembunuh tidak ada. Setidaknya kalau kamu tahu hukumnya qatilun nafsi itu qisas, kamu tahu tingkat murkanya Allah. Kalau kamu tahu tingkat murkanya Allah, misalnya di qisas gak ada, kemudian negara modern dihukum seumur hidup, kamu harus setuju. Tapi dihukum seumur hidup ini kamu bukan setuju karena itu pengganti qisas. Saya ulang lagi, pengganti apa? Enggak, tapi kamu harus setuju, piye-piye pantese wong dolim itu dapat hukuman. Ya pantese wong dolim itu dapat. Tapi kamu tetap harus yakin kalau qisas lebih baik ketimbang hukum seumur hidup. Tapi jangan lalu kalau tidak kisos terus nggak usah sama sekali, jangan, itu wong mutung, nopo, wong nopo, mutung. Dalam kaidah fikih tidak boleh seperti itu. Jadi malayutroku kulu, kalau tidak bisa ideal ya jangan sama sekali. Guiling ilingan, nah, orang yang berbuat dolim lahum fit dunia khizyun, di dunianya harus dapat kehina. Begitu juga menyangkut lonte, sundel, dan sebagainya, copet. Misalnya ada orang jadi lonte, karena ini negara modern, demokratis, gak ada hukumannya, itu urusan hak asasi manusia, apalagi dia gak punya suami. Oke, itu urusannya. Tapi kemudian delalah, tonggo-tonggo ini nyebut itu lonte, sundel, WTS, terus maling, copet, germo, yang elek-elek lah. Corono menganggur, yus, sampah masyarakat, gento, semacam-macam lah. Itu meskipun kita yang kiai, saya ulang lagi, kita yang kiai kan bebo soleh tenan, memang nak ngomong terukur maknanya sing wis ngomong lonte akeh segini bebo menang, sehingga kita kecelok cangkem apik gitu. Masih oke, bebo soleh, kamu harus kuat ilmunya, itu bagus ketika masyarakat menvonis itu lonte, sundel, maling, copet, gendut. Karena ciri utama kesalahan adalah ngendikane Allah lahum fid dunya khizyun, di dunianya juga harus hina. Termasuk dengan penamaan-penamaan yang bu. Meskipun orang tertentu karena dia kiai atau sufi gak perlu melok kecangkeman se-ekstrim itu. Tapi biarkan kalau Allah bikin hukum seperti itu. Karena ciri utama kesalahan adalah lahum fid dunya khizyun. Kalau salah itu dimaki, maki-maki. Ini penting kalau aturakan, kata ngedikannya Kanjeng Nabi, Allah itu akan mencabut barokahnya bumi jika orang dolim tidak dikatakan dia dolim. Karena nanti kalau salah istilah, misalnya satu kampung itu orangnya beretika semua, khusyuk kabeh, meneng kabeh, terus omongannya apik kabeh. Ono wong lonte jare boten derek-derek. Ono copet jare, niku boten copet nih. Niku tiang kreatif sing gawe. Ono lonte jare, wah niku tiang laris. Wah repot nih. Jadi lonte laris, jadi ini ku tiang laris. Jadi orang di koyok di sini ono ide lonte di bahasa ono wanita harapan. Mungkin yo jadi repot. Makanya saya pernah bersaksi betul. Ini saya berhadapan. Ada orang yang ait karena free sex, ya. Bukan ait karena kecelakaan bekasnya jarum atau bekasnya gigitan atau apa. Pokoknya karena benar-benar free sex, ya, sex bebas ngawur. Ada dokter itu konsultasi sama ulama. Kemudian saya pas di situ ada beberapa ulama, ada beberapa kiai pas itu. Di dokter tadi orangnya sangat-sangat nasionalis, ya, dia ada kepati mikir lah pentingnya agama. Dia tanya, Pak Kiai, sekarang kedokteran baru nyari obatnya AID gini-gini dan kita ikut terlibat penelitian gini. Dia bangga sekali menceritakan ikhtiar untuk mencari obatnya AID. Kiai ini terkenal ramah sekali, terkenal sopan, terkenal gak pernah ngetikan keras. Tapi di luar dugaan saya pun gak pernah menduga kalau kiai tadi jawabnya gini. Wong zino sakar pede, wong maksiat. Pangeran kepen ngukum sama kepen ngobati. Kono nak sama kepen nantang kersane pangeran. Oh nangis dokternya. Dia gak ngira kalau kiainya jawabnya seperti itu. Sama, orang copet itu kan merugikan orang banyak. Gawa bojone wong zino merugikan orang banyak. Kemudian masyarakat kita sudah menghukum dia sundel, dia copet, nak menotobat. Setidaknya ini gak jadi karakter yang dimaklumi. Kalau perilaku ini dimaklumi kan malah repot kita. Anak kita zina gak merasa salah, istri kita, saudara kita, karena merasa di situ gak diperlakukan secara sinis. Barokahnya diperlakukan secara sinis kan lumayan, ada ketakutan. Paham ya?
Nah seperti ini ya biarin Allah bikin hukum lahum fid dunya khisyun, di dunianya pasti ada unsur dina, entah kadarnya gimana itu terserah pengira. Misalnya kalau orang bodoh jadi imam, motone surat sik lagi Fatihah, terus dikeluarkan dari masjid. Wong bodoh jadi imam keben. Nak ora tau ono kejadian itu sok bodoh-bodoh PD terus imami nyanyi Indonesia Raya kan yo repot. Faham? Jadi kita ini harus ya harus mikir juga. Mergo masyhur gitu. Ana wong saking bodhone iku mau belajar fikih, kok fikih ku kabeh ana khilaf. Bareng dekne mondok Mekah, nek Mekah mau dolanan tok. Tiap takoki masailul fikih disebut fihi kaulani. Ini ada dua pendapat. Wong pertama ngirane alim kabeh. Wong kok kabeh roh iku ana khilaf. Terus ana sing mangkal takoki. Mbah, hukumnya demenan piye fihi kaulani? Berarti sarap. Karwan demenan kok fihi. Kalau nanti demenan dan rokok ngawur, demenan itu hukumi fihi. Kau lah, kau deh deh, kau mau latihan nih bebo alim, orang alim tapi bebo. Faham ke? Sehingga dalam banyak hal, misalnya riba, saya tidak mengatakan bunga loh riba. Riba itu dengan bunga itu kadang sama, kadang tidak. Pokoknya riba. Allah jelas ngendikan. Jika kamu tidak meninggalkan riba, maka fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kamu harus beri pengumuman kalau orang yang riba itu sama dengan memusuhi Allah dan Rasul dan menantang perang. Jadi fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Harus jelas. Faham ya? Terus kalau suwon, kayak ngerasani itu. Ngerasani itu hukumnya haram. Tapi Allah ila yaumil kiamah apa yang gawe wong ngerasani itu banyak. Mereka nak gak ada ngerasani, itu orang maksiat itu yang penak. Orang ada pengadilan sosial. Orang ada pengadilan apa? Sosial. Tapi nak ada yang ngerasani kan ini jadi kontrol. Ya jadi apa? Ya misalnya ada hamil di luar nikah. Nah ini produk gagal. Oh kena apa rabi ke susu? Lah kena kan. Jadi akhirnya satu keluarga malu. Terus mereka yang belum kena, di komitmen jangan kena. Supaya tidak malu di depan masyarakat. Ini barokah sekali pengadilan-pengadilan seperti ini. Nah, untuk yang kiai, yang imam masjid, sing sekecelok khusyuk, tokoh masyarakat, pemerintah itu gelar tokoh rujukan. Ya kudu ibu-ibu cangkem apik. Sing bodho tapi kejo tenanan. Kamu harus tetap membiarkan cangkem-cangkem elek ini berkeliaran karena ini pengontrol, apa? Tapi kowe wong kiai sekecelok serbanan, jumatan minyakan terus. Kan yo ora pantes melok cangkem. Elek. Sebebo khusyuk, sebebo anteng. Tapi kayak kudu dukung no. Pergerakan cangkem napa? Elek. Jadi ki trik dadi kiai alim paham. Enggak yo kayak bebo napa? Bebo kaya kula. Pokoke sementing pokoke kaya kula nanti kudu anut. Lha pancen ngoten. Kula wingi termasuk matur teng Aswaja teng Tayu matur ngoten. Rasulullah itu unik, figur yang unik. Misalnya begini. Mustafa kok mati ngombe Mustafa ora pantes ya. Apa? Zaid gak pantes. Zaid itu sang sholah ya agar berdoa. Pokoknya ono wong mati mergo oplosan. Nah, saya lek wong mati ini mergo. Mbok kula nate ngalami. Mati mergo ngombe oplosan. Kadang-kadang ngono mboke ya sholah, kadang bae sholah malah majelis taklim, putune kurang ajar ngombe oplosan mati. Mati tenan. Mati ra urip nih. Terus, walhasil rame, iya jelas mati ini kok oplosan. Wong seksine ada dan komunitas grupnya ada, ono sing setengah mati, ono sing mati tenan. Ya terus kemudian ada yang tanya saya, Gus, kampung saya ngalami seperti itu, saya ini kiainya di situ, sebaiknya saya nyolati apa enggak? Tak takut, itu termasuk kitab tak ada di situ. Paling top, Gus. Maksudnya kata orang-orang saya ini kiai induknya. Sengene ae sapan-sapan ning kono utawa wong-wong petani biasa iku kon salat wis 5 ta 6 kuwi syarat. Sing kuwe mbek ora salat. Nggih sing kuwe mbek ora salat. Ayo iki ketok napa? Begini logikanya begini. Ini rumah tenan. Awas nak salah neraka. Janazatu muslim. Lho ini saya ngomong di depan para kiai. Ini penting saya aturkan bukan karena saya sombong. Ciri khas kebenaran fikih adalah diomongkan di depan banyak, kemudian dikontrol ahlul ilm.